casting seremoninya Miss Mega Bintang. Ya, casting seremoninya Miss Mega Bintang alias upacara penyematan selempang. Kata gue mah megah bener, bercampur tradisi. Udah gitu ya, HD banget, kagak pecah-pecah tuh kayak foundation lo. Semua berawal ketika Queen Ritasha keluar. Guncah, lihat tuh kebayanya cakep bener. Pattern payetnya juara. Kalau dia yang pakai bener-bener Miss Mega Bintang. Maaf banget nih kalau dipakai sama orang lain, modelannya kayak apa? Ikan sapu-sapu. Juga nih, MMBI Kepulauan Riau 3. Atasannya bentukannya begitu nukik-nukik kayak alis Tante Lala. Ini MMBI Sumatera Selatan 2. Pas gue lihat dalam hati, ini Miss Mega Bintang sampai Masterchef. MMBI Lampung 1. Coba kalau dilihat dari jauh, takut-takut di tengah-tengah disulap. Atasannya kirain modelannya kayak Jaspata Arno. Ini Banten 3 tuh ala-ala Elsa Frozen Food. Rasa gue gara-gara dia ini dikit lagi Hayati paling ngikutin pakai spray puskesmas. Jawa Barat 4, begitu keluar kata gue cantik banget. Tuh di bagian situnya ada sabuk Smackdown. Jawa Timur 5, pas keluar gue lihat di jarinya kok gak ada cincin gede-gede. Kamu sorry banget lagi pakai baju emas begitu, modelannya kayak Bang Hotman Paris. Ini best kebaya nih, DKI Jakarta 2. Emang cakep bener, banyak emas-emasnya kayak bingkai ukiran Jepara. Ya, ini dia nih, Sang Matahari Maigun. Tradisi Jawa membuncah kalungnya jua. Ibarat kata OVJ di partonya nih ya, dalamnya. Kayak ada yang kurang nih, kok anak bontotnya gak disorot? Tapi emang beda sih ya, yang lain kan Mega Bintang. Yang ini kan... Belum lo, sesing seremoninya Miss Mega Bintang. Ya, casting seremoninya Miss Mega Bintang alias upacara penyematan selempang. Kata gue mah megah bener, bercampur tradisi. Udah gitu ya, HD banget, kagak pecah-pecah tuh kayak foundation lo. Semua berawal ketika Queen Ritasha keluar. Guncah, lihat tuh kebayanya cakep bener. Pattern payetnya juara. Kalau dia yang pakai bener-bener Miss Mega Bintang. Maaf banget nih kalau dipakai sama orang lain, modelannya kayak apa? Ikan sapu-sapu. Juga nih, MMBI Kepulauan Riau 3. Atasannya bentukannya begitu nukik-nukik kayak alis Tante Lala. Ini MMBI Sumatera Selatan 2. Pas gue lihat dalam hati, ini Miss Mega Bintang sampai Masterchef. MMBI Lampung 1. Coba kalau dilihat dari jauh, takut-takut di tengah-tengah disulap. Atasannya kirain modelannya kayak Jaspata Arno. Ini Banten 3 tuh ala-ala Elsa Frozen Food. Rasa gue gara-gara dia ini dikit lagi Hayati paling ngikutin pakai spray puskesmas. Jawa Barat 4, begitu keluar kata gue cantik banget. Tuh di bagian situnya ada sabuk Smackdown. Jawa Timur 5, pas keluar gue lihat di jarinya kok gak ada cincin gede-gede. Kamu sorry banget lagi pakai baju emas begitu, modelannya kayak Bang Hotman Paris. Ini best kebaya nih, DKI Jakarta 2. Emang cakep bener, banyak emas-emasnya kayak bingkai ukiran Jepara. Ya, ini dia nih, Sang Matahari Maigun. Tradisi Jawa membuncah kalungnya jua. Ibarat kata OVJ di partonya nih ya, dalamnya. Kayak ada yang kurang nih, kok anak bontotnya gak disorot? Tapi emang beda sih ya, yang lain kan Mega Bintang. Yang ini kan... Belum casting seremoninya Miss Mega Bintang. Ya, casting seremoninya Miss Mega Bintang alias upacara penyematan selempang. Kata gue mah megah bener, bercampur tradisi. Udah gitu ya, HD banget, kagak pecah-pecah tuh kayak foundation lo. Semua berawal ketika Queen Ritasha keluar. Guncah, lihat tuh kebayanya cakep bener. Pattern payetnya juara. Kalau dia yang pakai bener-bener Miss Mega Bintang. Maaf banget nih kalau dipakai sama orang lain, modelannya kayak apa? Ikan sapu-sapu. Juga nih, MMBI Kepulauan Riau 3. Atasannya bentukannya begitu nukik-nukik kayak alis Tante Lala. Ini MMBI Sumatera Selatan 2. Pas gue lihat dalam hati, ini Miss Mega Bintang sampai Masterchef. MMBI Lampung 1. Coba kalau dilihat dari jauh, takut-takut di tengah-tengah disulap. Atasannya kirain modelannya kayak Jaspata Arno. Ini Banten 3 tuh ala-ala Elsa Frozen Food. Rasa gue gara-gara dia ini dikit lagi Hayati paling ngikutin pakai spray puskesmas. Jawa Barat 4, begitu keluar kata gue cantik banget. Tuh di bagian situnya ada sabuk Smackdown. Jawa Timur 5, pas keluar gue lihat di jarinya kok gak ada cincin gede-gede. Kamu sorry banget lagi pakai baju emas begitu, modelannya kayak Bang Hotman Paris. Ini best kebaya nih, DKI Jakarta 2. Emang cakep bener, banyak emas-emasnya kayak bingkai ukiran Jepara. Ya, ini dia nih, Sang Matahari Maigun. Tradisi Jawa membuncah kalung jua. Ibarat kata OVJ di partonya nih ya, dalamnya. Kayak ada yang kurang nih, kok anak bontotnya gak disorot? Tapi emang beda sih ya, yang lain kan Mega Bintang. Yang ini belum lo, casting seremoninya Miss Mega Bintang. Ya, casting seremoninya Miss Mega Bintang alias upacara penyematan selempang. Kata gue mah megah bener, bercampur tradisi. Udah gitu ya, HD banget, kagak pecah-pecah tuh kayak foundation lo. Semua berawal ketika Queen Ritasha keluar. Guncah, lihat tuh kebayanya cakep bener. Pattern payetnya juara. Kalau dia yang pakai bener-bener Miss Mega Bintang. Maaf banget nih kalau dipakai sama orang lain, modelannya kayak apa? Ikan sapu-sapu. Juga nih, MMBI Kepulauan Riau 3. Atasannya
mukanya bentukannya begitu nukik-nukik kayak alis Tante Lala. King MMBI Sumatera Selatan 2. Pas gue lihat dalam hati, ini Miss Mega Bintang sampai Master Chef. King MMBI Lampung 1. Coba kalau dilihat dari jauh, takut-takut di tengah-tengah disulap. Tasannya kirain modalannya kayak Jas Patarno. Ini Banten 3 tuh ala-ala Elsa Frozen, Frozen Food. Rasa gue gara-gara dia ini dikit lagi Hayati paling ngikutin pakai spray puskesmas. Jawa Barat 4, begitu keluar kata gue cantik banget. Tuh di bagian situnya ada sabuk Smackdown. Jawa Timur 5, pas keluar gue lihat di jarinya kok gak ada cincin gede-gede. Kamu sorry banget lagi pakai baju emas begitu, modelannya kayak Bang Hotman Paris. Ini best kebaya nih, DKI Jakarta 2. Emang cakep bener, banyak emas-emasnya kayak bingkai ukiran Jepara. Ini dia nih, Sang Matahari, Maigun. Tradisi Jawa membuncah kalungnya jua. Ibarat kata OVJ di partonya nih, ya dalangnya. Kayak ada yang kurang nih, kok anak bontotnya gak disorot? Kayak beda sih ya. Yang lain kan Mega Bintang, yang ini kan